Polisi bicara soal kemungkinan BCL ikut diperiksa, menyusul ditangkapnya sang manajer dalam kasus dugaan narkoba. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pihak kepolisian telah menggelar rilis penangkapan seorang manajer artis yang berinisial MID atas kasus dugaan narkoba. Belakangan diketahui bahwa MID adalah Muhammad Ihsan Dodiansyah yang merupakan manajer dari BCL. Dodi ditangkap di kediaman Bunga Citra Lestari saat Letia sedang bersama dengan seorang teman dekatnya yang diduga juga ikut diamankan. Lantas apakah BCL sendiri akan ikut diperiksa terkait dengan ditangkapnya sang manajer? Dalam rilis yang digelar tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Raj Mayor mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman. Terkait dengan diamankannya terhadap dua tersangka, ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Untuk keterkaitan dengan pihak lain kami masih lakukan pendalaman, ujar Pasma dalam konferensi pers itu. Tidak menutup kemungkinan. Namun jikalau dalam melakukan pendalaman ini pihaknya dirasa perlu memanggil BCL, maka tidak menutup kemungkinan BCL juga akan diperiksa. Tidak menutup kemungkinan kalau memang ada keterkaitan kita akan lakukan tindakan kembali. Sementara ini belum ada komunikasi dengan BCL, katanya lagi. Sementara itu, keterangan yang didapat dari kepolisian selama ini BCL tidak mengetahui bahwa sang manajer mengonsumsi obat-obatan terlarang. Saudara Dodi itu menerangkan baru menggunakan sejak tahun lalu, dan sang artis tidak tahu kalau dia menggunakan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulfan dalam keterangan yang sama. Polisi telah menetapkan Muhammad Ihsan Dodiansyah alias Dodi, manajer dari BCL sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Hal itu mengacu pada penemuan 7 butir alprazolam saat penangkapan Dodi. Tak hanya itu, berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin, Dodi juga dinyatakan positif mengonsumsi psikotropika.